inilah hasil akhir pekerjaan Jatuba tim di klaster Canggu blok D33 nomor 15. Ini pekerjaan renovasi total depan belakang satu paket. Oke, kita bahas. Ini pagarnya, pagar hollow galvanis 4x6 dan 4x2 kisi-kisinya. Nah, ini untuk relnya, pagar, tembok, cat warna krem dan putih. Nah, sini untuk tempat sampah, ngambil orang sampah, kanopi, baja ringan, pandek pasir. Buat sederhana saja, minimalis, jangan neko-neko. Oke, kita masuk. Ini kita lantai 50x50 kasar. Sama ininya pun 50x50 besar. Nah, ini ada bak sampah. Nah, kita bongkar. Ini ada teralis. Teralis jendela. Ini kanopinya. Sederhana saja, baja ringan dan sepandek pasir. Kita tidak menggunakan go green karena mudah pecah. Kalau untuk go green tidak tahan lama. Oke. Dan ini kita menggunakan tema adat Bali. Kamprot kasar, ban-banan, dan variasi sedikit. Ini juga ada teralis jendela. Teralis pintu. Satu paket pokoknya sih. Oke, masuk. Lantai utama 50x50. Bebas motif. Motif pilihan dari yang punya rumah ya, bukan dari Jatuba tim. Cat juga sama, pilihan dari yang punya rumah. Kita hanya membeli apa, kasih katalognya aja dan foto-foto keramik. Kita cat seluruh ruangan. Oke, kamar. Sama lantainya kita tidak ganti, mencet kita seluruh ruangan. Dan sini ada untuk colokan untuk AC dan juga ada teralis. Oke, ini pun sama. Ada untuk AC. Ini untuk kamar mandi, kita bikin sederhana saja. Dindingnya 40x25, ada tempat sabun, dan tinggi 21,6 meter. Lengkap, satu set, ada shower. Kloset duduk merek Aulu, lanjut showernya. Oke, langsung ke belakang. Nah, ini dia penampakan dapurnya.
mengusung konsep seperti di blok D35. Yang blok D35 pintu tidak dibongkar, tapi ini kita bongkar supaya tambah lega. Dan ini kita sengaja dibuat tinggi supaya nantinya dibikin kitchen set tidak kena air dan tidak kena apa. Ini juga masing-masing dapur kita kasih colokan. Catnya menggunakan cat krem merek Nippon Fine Vinyl. Sini juga ada colokan buat AC, buat kulkas. Ini ada area mesin cuci. Ini ada colokan dan saklar lampu. Dan juga tidak lupa lubang cahaya buat jemur. Ini gudang ukuran 1,5 x 2 meter. Memanfaatkan area yang tidak terpakai. Ini adalah plafon dan atasnya adalah daktoran. Oke. Sampai sini dulu kita mereview hasil pekerjaan di Depan Belakang Canggu Luar.